hari ni episode special. Episode Sirih Pulang ke Gagang. Ha, dalam pukul 12 lebih 1, Pahang FA cakap tiket tinggal 800. Ogo, Pahang, Ogo. Ogo, Pahang, Ogo. Ogo, Pahang, Ogo. Kan, masuk-masuk kan. Ogo, Pahang, Ogo. Mana ada dia orang chan macam tu. Orang Pahang. Ogo, Pahang, Ogo. Ogo, tak kajar, Ogo. Boleh tak parking kat dalam kan? Tapi polis cakap apa? Malam ni kami terima arahan memang ketat sikit eh. Bagi yang ada stiker saja. Ada stiker saja. Tanya amat tanya. Kawan kami tu nak park kat mana? Pandai-pandailah. Dia ulang perkataan pandai-pandai tu banyak. Banyak kali. Pandailah. Janji jangan block orang. Fans JDT sudah sampai. Bolehlah. Tahan ramai. Weh, ramainya orang tu. Tak dengar cerita dia bagi tiket 100 je, tapi ini macam lebih daripada 100 ni sampai. Ada pengurusan tu. Mungkin lah lebih. Check balik. Boleh lepas ke ni semua? Ke nanti kena duduk luar? Tak tahulah, kita tengok macam mana keadaan. Masa dia orang datang lakin, dia orang pun tak dapat masuk juga. Panas dia orang tak datang. Dorang main tak datang. Dorang main tak datang. Foreigner ada manager baru. Hai, saya manager baru di Foreigner. Siapa yang nak ambil gambar dengan di Foreigner? Tunggu dua setting dulu, kejap lagi kita boleh ambil gambar. Okey, beratur ambil nombor giliran. Commission berapa? Commission? Commission dapat selai baju, aku terus tadi boleh juga. Tadi kita nak masuk kan. Mm-mm. Macam polis cakap macam malam ni memang kawalan dia ketat sikitlah. Ya ke? Mungkin dia apa perlawanan panas ke. Harap-harap hari ni malam ni tak ada apa-apa yang berlaku lah. Kita enjoy the game. Pemakaian kau ni agak unik ah. Hipster. Aku dia macam nak pergi orang kahwin. Jadi tiga berada ni pakai macam mana? Tengok. Baru sesuai. Pakaian kita. Dah beli baju belum? Baju ni Harimau Melaya. Apa ada Harimau Melaya? Baju apa? Aku turun stadium lah Tifarina. Belum beli lagi. Ingat interview dapat free ni. Kita orang apa nama first time datang stadium Dr. Makmur. Ya tu lah. Itu batuk masa Melaka tu kan. Ada seorang pula demam tu. Itulah. Kita feras tunggu. Aduh. Tak apa. Nasib baik jamban dia tunggu. Ni macam first time tengok muka ni. Ni memang first time ni datang stadium Dr. Makmur ni. Tak pernah sampai. Apa benda yang patut kita orang tak miss lah? Alang-alang kita ada kat sini kan. EA lah. EA Bila last kita jumpa? Jumpa masa Velda. Masa Velda lawan Pahang tu. Oh, Pahang Velda time tu kan. Masa tu Pahang lain eh. Pahang time tu biasalah kan. Tapi time tu kita gagah kan. Gagah ke? Kita gagah pergi. Apa beza tahun lepas dengan tahun ni? Mungkin tahun lepas ada kesilapan kot. Itu je lah. Apa kesilapan dia? Tu tak tahulah, itu hantar-hantar. Kita tak ambil tahu kesilapan tu, kita tetap menyokong. Kalah menang kita sokong. Tahun ni tengok daripada awal sampai akhir sampai sekarang, dia orang betul-betul nak buat balik. Maksud dia orang pakai tagline apa, moh buat balik tu lah. Dia tanya Rodong ni sebenarnya benda apa? Rodong. Rodong yang mana? Brotherhood. Brotherhood. Rodong kawan-kawan. Macam mana penggunaan ayat dia? Macam Rodong gini. Macam tu. Macam bro lah. Bro. Okay Rodong. Depan sikit Rodong. Okay Rodong. Apa kemungkinan? Bro je lah. Rodong ni member. Member? Rodong member. Macam mana penggunaan ayat dia? Macam awak Rodong kawan. Awak kawan saya. Saya ada ramai Rodong. Boleh? Boleh. Boleh. Tak boleh. Saya mana boleh. Saya ada lima. Biasanya boleh temeluh Rodong ni. Rodong kau ramai. Kau ada 60,000 Rodong dalam Facebook. Kau ada 60,000. Boleh lah. Pening lah. Okay, agak-agak malam ni macam mana? Boleh menang? Berapa skor? Agak-agak malam ni menang 2-0. 3-1 lah. 3-1 lah. InsyaAllah 3-0. 3-0 kan? Yeah. Confident tu lah kan? Memang confident dengan player Pahang memang sekarang. Pahang menang. Nah tu je Pahang menang. Sebiji pun menang. 3-0. 3-0 boleh? Sumareh 3 biji, hat-trick. Sumareh 3. Sumareh dia ni laju. Orang cakap, macam kaya keli lah. Lari tu, Ros. Menggelitik orang pakai cakap. Apa kali aku dengar orang bandingkan pemain dengan ikan keli? Dia tangkap macam kita nak tangkap, dia leceh. Dekat
Malam ni tak banyak lah. Ha. 2-0 ke. Ada potensi game ni sampai penalty tak? Tak ada. InsyaAllah tak ada. Kalau ni pun tambahan, lepas tu dah ada gol. Itu soalan April Fool tu sebenarnya. Malam ni satu. Malam ni tak ada. Oh, tak ada lah. Patutnya game semalam tau. Dia bawa ke sini pula April Fool pula kan. Aduh. Kena pula April Fool. Apa kemungkinan game ni sampai ke penalty? Berkemungkinan juga. Tapi kita harap penonton boleh kontrol apa semua. Kita dah tahu game panas. Tapi nasib tengah hari tadi hujan sikit. Dia bagi redup sikit. Kalau penalti malam ni siapa menang rasa? Kalau kita minta mesti Pahang menang. Takkah kita minta tim lawan menang kan? Kuasa penalti agak-agak kalau sampai penalti tu buat apa Pahang menang? Penalty. Tak nak penalti lah. Kita nak cepat balik lah. Serius, pukul 12 lebih ramai tu. Kita takkan ada penalti? Ya. Betul. Aduh, aku dah blur. Aku dah blur lah. Mana ada penalti pula eh? Ya. Siut je kena game. Sekarang pukul 6.20. Boleh tahan ramai dah. Parking dah beratur masuk. Aku rasa Darul Aman je yang macam penan lebih orang dah beratur nak masuk. Di antara stadium-stadium yang berdisiplin. Masuk awal. Nak cuk kepat. Bukan macam stadium salam. Dia pukul 9 masuk pukul 9 suku. Tiket. Ada tiket? Tiga. Ini dah koyak ni, cerita ni. Mana ada, boleh. Boleh. Ni berapa ringgit ni? Tiga. Tak payah, pergi belanja. Ho! Abang. Pas media, parah. No pas, no hal. Budak-budak zaman sekarang, acah-acah nak jadi hooligan. Barang sadar sikit mula nak cari gado. Kejoy pejoy. Jangan sampai bergaduh, peteh gaduh, peteh. Hobin dan Hobin, Hobah Pahang Hogor. Gegaulah kegegau, sama sampai mati. Pulur pedah pulur, komo kate komo mana senyum sokmo. Okay, sekarang kita orang dekat luar stadium. Orang semua macam beratur nak masuk. Kita orang relax, ada tiket tapi tak nak masuk lagi. Okay. Silap-silap, masuk tak ada tempat duduk. Dengan cerita macam ramai pun orang Johor tak dapat masuk. Boleh tahan ramai juga yang Johor datang. Aku macam mau beribu ke. Aku rasa 1,000 ke. Aku rasa 1,000 ada. Aku dengar-dengar cerita dia cakap macam yang boleh masuk 100 je. So aku tak tahu macam mana dia orang nak kawal lagi 900 yang tak dapat masuk. Mungkin presiden baru boleh buat sesuatu. Itulah beratur. Tak berapa lamanya. Akhirnya sampai. Akhirnya masuk dalam kandang. Alhamdulillah. Hoi. Agak majestik juga lah view dia. Dekat macam benam, macam belin-belin. Jalan-jalan cari tempat tak jumpa, tiba-tiba panggil, dapatlah duduk kat sini. Tu lah. Aku rasa macam dekat home. Saya nyanyi lagu Pahang lagi kita orang tempat duduk. Kalau tak kita orang berjalan satu stadium tadi tak ada tempat. Singkat jagung. Oh ale ale. Dia penyokong Johor ni, penyokong Johor. Johor. Wati eh? Wati lah, ya. Cuma itulah. Cuma? Kalau tambah lagi 4 sedap lah. Kau segi. Ini JDT bye. Bukannya PKNP. Ini apa pakai baju salah? Kita bukan penyokong Pahang, bukan penyokong Johor. Kau penyokong mana? Kita support local football. Tapi pakai jersey overseas. Alhamdulillah saya datang daripada Kemaman.
Nak tengok semata-mata Game Pahang. Semalam saya beratur macam ni, bang. Macam mana? Macam ni. Sebagai penyokong neutral, macam mana kau punya opinion pasal game tadi? Based on tactical, Pahang lagi okey lah. Johor tadi tengok pressing dia kurang lah. Pahang dia pressing dia high pressing lah. Macam Johor dia banyak gente-gente-gente. Sebab tu nak fall je payah lah. Oh, yo. Nama Pahang ni. Pahang ni pasal kan. Beli pomek ni RM2 tadi. Pomek ada color. Pakai sikit eh, lumur habis ni. Ni rambut ni rambut sebenar ke ataupun rambut pakai pomek? Nampak macam upang betul. Real. Sebenarnya betul lah. Real. Tak payah bayar RM20 beli pomek. Ah, tak payah. Memang kita saja buat ni biar nampak tua sebelum usia. Kahwin tak? Belum. Belum kahwin. Ah, masih bujang eh. So best player kau siapa ni? Banyak sebenarnya. Semua best. Yang paling best aku pilih Alves lah. Saya rasa man of the match Shamia. Sebab dia macam defensive midfielder pun ada, attacking pun ada. So dia macam balance kan? Balance. Dia macam Haris Harun lah. Tahun lepas punya Johor lah. Eh, yang nombor 10 tu siapa lah? DK. Eh, aku tak suka. Cukup tak gemar dia main. Oh, kau tak tengok potensi sebenar dia. Kau kenal Drogba kan? Drogba lu main dengan Chelsea. Mula-mula hancur. DK. Kalau DK tak masuk dia tak go. Dia ada rahsia tu sendiri. Ibarat resepi tu kita tak boleh beritahu. Dalam masakan kalau resepi tu kita tak boleh tahu. Kalau sedap. Dia lah dia ibarat. Dia yang buat sedap tu. Ladita. Nombor sedap lah. Nombor pedai. Kenapa bukan lada putih? Tak boleh nak kabur putih lah. Kenapa macam operasi ni? Apa inspirasi topeng ni? Inspirasi ni, orang kata semangat. Semangat. Second game, Kak Lakin, kita dapat lagi 2 biji. Cukup. Nak lagi 2? Darum Makmur ni yang season ni biasa penuh macam ni? Tak, season lepas tak ada orang aku rasa. Aku suka dia ikhlas. Bukan ikhlas, dia jujur. Dia jujur. Kau dekat Lakin nanti kau turun tak? Turun. InsyaAllah. Kalau layak pusingan seterusnya nak jumpa siapa? Kalau layak pusingan seterusnya setakat ni yang paling kuat sekarang ni PKMP lah paling kuat. Ini betul. PKMP dan 6-1 mana? Kena 6 biji. Dah kena. Mungkin dia akan comeback lah nanti. Kita tak tahu. Dia bola ni kita tak tahu bola tu bulat. Second round ni. Berapa skor dia? Second round kita balas balik. Kalau balik kuat pun 3-2 lah. Datang tak nanti? Mungkin datang. Tapi menyamuk. Dia demo tak kasi masuk banyak-banyak dekat sana ni juga. Dah sama lah kat sini. Dia berbalas-balas. Lagi dia mau balas, kita balas-balas. Ada kan. Kita datang nak menyokong. Kalau dia tak bagi kat sini, takkan kita nak bagi peluang pula. Kesedah lah cerita dia. Nampak macam mana. Ikut dia orang punya Polisi lah. Kita ikut cara orang, rentak orang. Kalau kita bagi dia orang peluang, nanti kita kena pijak-pijak balik. Benda ni kena stop. Dia tak boleh balas-balas sini. Kalau pergi Lakin, orang Pahang tak boleh masuk. Pergi SDM, orang Johor tak boleh masuk. Sampai bila nak balas-balas macam ni? Away fans ni, sebenarnya antara komponen penting dalam bola sepak siut. 5 jam siut. Pasal dia sanggup berjalan jauh. Betul. Nak tengok bola. Boleh selfie tak? Boleh. Alang-alang terjumpa. Nama apa? Ikuan. Dari mana? Daripada Kuantan lah. Oh, sekolah Pahang? Sekolah Pahang. Seronok lah ni. Kita enjoy the game.